Sekarang Kak Jo lagi bikin sarapan nih. Kalian berdua mau bantu nggak? Mau, Kak. Oke, kalau gitu Sinta tolong bikin minum. Dodi tolong tuangin kecap ya ke atas nasinya ya. Oke, Kak. Di atas nasinya, Dod. Segini, Kak. Atau lagi? Dah, cukup. Selesai deh. Nih. Yuk. Oh, iya. Sebelum kita makan, sekarang kita sabar dulu ya teman-teman di rumah. Hampir aja lupa. Halo teman-teman kelas 3 di rumah, ketemu lagi sama Kak Jo, Sinta, dan Dodi. Pastinya di Belajar Dari Rumah. Oh iya, halo juga untuk Ayah dan Bunda Hebat. Terima kasih sudah selalu menemani teman-teman kelas 3 Belajar Dari Rumah ya. Nah, kita baru aja selesai bikin sarapan nih buat Ayah dan Bunda. Sekali-sekali kita yang masak ya. Teman-teman di rumah, udah sarapan? Belum? Wah, sama dong. Kita juga masih nunggu sama Bunda nih. Tapi sebelum itu lagi, kita sekarang berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan ya untuk mengetahui sifat benda cair. Nah, sekarang coba Dodi kasih tahu ke teman-teman di rumah bahan-bahan percobaan kita kali ini ada apa aja. Di atas meja ini ada 2 buah penggaris, 2 kain lap, 4 gelas, 2 mangkok, dan juga ada susu, saus tomat, madu, dan minyak, Kak. Oke, itu tadi bahan-bahan yang ada di atas meja kita. Teman-teman bisa ikut mencoba juga ya. Silakan gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Tidak perlu persis seperti yang ada di sini ya. Oh iya, jangan lupa hasil dari percobaan ini perlu teman-teman catat di buku ya. Dodi dan Sinta juga catat di buku catatan masing-masing ya. Buatlah dalam bentuk tabel seperti ini. Sudah selesai nih, Kak. Sinta juga. Oke, kalau gitu sekarang langsung kita coba aja yuk. Posisi penggarisnya dibuat miring di atas gelas dan gelasnya di atas mangkok seperti ini. Biar nggak berceceran atau tumpah-tumpah. Ya. Iya, Kak. Oh iya, untuk teman-teman di rumah juga bisa menggunakan kain dan lap sebagai alasnya ya. Seperti ini, Kak. Betul, Sinta. Oke, sekarang kita pilih 2 benda cair dulu ya. Ada susu dan juga saus tomat. Sinta sama Dodi mau pilih yang mana nih? Aku saus tomat, Kak. Ya udah, Sinta pilih susu cair, Kak. Oke, sekarang Sinta sama Dodi coba tuang secara bersamaan ya. Siap? Ya, Kak. Siap, Kak. Oke. Teman-teman di rumah juga siap ya. Sekarang kita tuang bersamaan. 1, 2, 3. Daripada saus tomat ya? Ya, artinya susu lebih encer dari saus tomat kan, Kak? Betul, Dodi. Susu cair adalah benda cair yang bersifat encer. Sedangkan kalau saus tomat adalah benda cair yang bersifat kental. Makanya susu mengalir lebih cepat daripada saus tomat. Nah, sekarang coba ditulis dulu di tabel masing-masing ya. Teman-teman di rumah, bagaimana? Sudah mencoba? Silakan tulis hasilnya di buku masing-masing ya. Oke, sekarang kita coba amati benda cair yang lain ya. Sekarang penggaris kalian dilap dulu ya. Iya, Kak.
Sudah? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita akan coba benda cair selanjutnya. Dodi sama Sita mau pilih yang mana nih? Kita masih ada dua benda cair. Ada minyak goreng dan juga ada madu. Sita madu, Kak. Ya udah kalau gitu, Dodi minyak, Kak. Oke. Nah, sekarang teman-teman di rumah sudah siap dengan benda cair berikutnya? Kalau gitu sekarang kita tuang bersama-sama ya. Iya, Kak. Satu, dua, tiga. Wah, minyak goreng mengalir lebih cepat, Kak, daripada madu. Iya, Kak. Berarti minyak jenis benda cair yang bersifat encer. Kalau madu jenis benda cair yang bersifat kental. Wah, betul sekali, Sinta. Hebat. Nah, sekarang percobaan kita sudah selesai deh. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk catat buku catatan masing-masing mana benda cair yang bersifat kental dan mana yang bersifat encer. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, bisa ulang percobaan yang tadi ya, teman-teman. Kalau mengalirnya cepat, artinya bersifat encer. Kalau mengalirnya lambat, artinya kental. Wah, pinter Dodi. Sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Wah, apa itu, Kak? Wah, itu bunyi mobil pemadam kebakaran. Berarti ada kebakaran di dekat sini dong? Wah iya, sepertinya. Ih, serem, Kak. Nanti kalau apinya nyambar ke rumah kita gimana? Semoga enggak ya. Semoga apinya bisa segera dipadamkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Makanya kalian berdua hati-hati ya ketika sedang menyalakan api. Seperti menyalakan lilin atau memasak sesuatu. Jangan lupa untuk selalu ditemani oleh orang tua atau bersama Kak Jo, oke? Iya, Kak Jo jadi ingat sama satu cerita tentang kebakaran juga. Kalian mau coba dengar nggak? Mau, Kak! Yaudah, kalau gitu sekarang kita beres-beres barang percobaan kita dulu ya. Setelah itu baru kita membatik. Batik kita hari ini judulnya adalah kebakaran di kota mainan. Wah, kasihan mainannya. Sinta jadi sedih. Kalau Dodi jadi penasaran, Kak. Ayo kita baca. Oke, kalau gitu. Teman-teman di rumah, simak juga ya. Sekarang kita akan membatik. Membaca itu asik. Kebakaran di kota mainan. Semua warga kota mainan berbahagia. Warga dewasa dan anak-anak hidup bersama. Pada akhir pekan, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan membawa ubi jalar. Mereka membuat ubi bakar di halaman belakang sekolah. Boneka beruang meniup api terlalu kuat, sehingga memercik ke pohon di dekatnya. Saat itu juga, angin bertiup kencang. Tirai, perabotan kayu, dan seisi kelas semua terbakar. Seluruh bangunan berkobar. Ikan mainan menggerakkan ekornya, plok-plok. Sekolah terbakar. Bebek mainan panik, kuek-kuek. Ekorku terbakar. Boneka beruang berlari memberitahu kuda kayu, si penjaga sekolah. Dia berlari secepat mungkin menemui petugas pemadam kebakaran. Mereka segera beraksi, tapi angin semakin kencang. Api menjalar ke rumah-rumah di dekat sekolah. Boneka beruang dan teman-temannya punya ide. Mereka mengisi ember dan aneka wadah dengan air. Lalu, mereka membantu petugas pemadam kebakaran. Api dipadamkan. Tapi, apa itu? Terdengar teriakan dari dalam kelas. Seorang petugas pemadam kebakaran berlari cepat ke kelas. Dia hanya melihat balok-balok kayu yang terbakar. Dia merasa ada orang yang dalam bahaya. Dia melihat ke sekeliling dan berteriak. Ada orang di sini! Dia melihat ekor berwarna hijau menyembul dari balik meja. Kuda kayu pingsan karena banyak menghirup asap. Petugas pemadam kebakaran membungkusnya dengan selimut basah. Kemudian membawa kuda kayu keluar ruangan. Akhirnya, api padam sepenuhnya. Warga kota mainan membersihkan sekolah. Mereka juga memperbaiki meja, kursi, untuk persiapan tahun ajaran baru.
Seminggu kemudian, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan pergi ke sekolah. Ibu guru meminta petugas pemadam kebakaran datang ke sekolah. Mereka mengajak anak-anak belajar pencegahan dan penanganan kebakaran. Sekarang, kota mainan sudah kembali seperti biasa. Nah, itu dia tadi pembatik kita hari ini. Bagus nggak ceritanya berjudul Kebakaran di Kota Mainan? Bagus kak, ceritanya menegangkan. Coba kalau gitu sekarang, ada nggak nih yang bisa menceritakan apa yang terjadi di Kota Mainan tadi? Sinta, Dodi, dan teman-teman di rumah, masih ingat kan? Sinta ingat kak, di Kota Mainan terjadi kebakaran hebat di sekolah. Ikan dan bebek berlarian karena ekornya terbakar. Namun kebakaran itu bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Wah bagus, terus apa sih yang terjadi di akhir cerita? Boneka beruang dan teman-temannya mengisi ember dan beberapa wadah lain dengan air. Lalu membantu petugas pemadam kebakaran, Kak. Wah, hebat, betul. Teman-teman di rumah juga masih ingat kan sama ceritanya? Oh iya, ngomong-ngomong, tadi ada nggak kosakata baru yang kalian temukan di bacaan tadi? Ada, Kak. Wah, kompak banget nih adik-adik Ajo nih. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke kota baru. Kosakata baru. Oke, kalau gitu, Dodi, kosakata barunya apa nih? Aku temukan kata wadah dan basah, Kak. Tahu nggak artinya apa? Wadah itu tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu. Sedangkan basah adalah mengandung air, Kak. Betul banget, Dodi. Kalau Sinta apa? Aku juga menemukan dua kata baru, yaitu mengisi dan air. Kalau yang aku tahu, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kalau mengisi, apa ya kak? Nah, kalau mengisi itu artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam. Hebat nih adik-adik Ajo ya, sudah bisa menemukan 4 kosakata baru dan juga artinya. Teman-teman di rumah menemukan kosakata baru juga kan? Buat kalimatnya yuk. Ayo, sekarang siapa yang bisa membuat kalimat dari kata air? Jadi kak, air adalah salah satu benda cair yang bisa digunakan untuk memadamkan api. Wah keren Dodi, betul. Air adalah salah satu benda cair dan salah satu kegunaannya adalah bisa memadamkan api. Teman-teman di rumah juga coba membuat kalimat dari kosakata barunya ya. Wadah, basah, dan mengisi. Apalagi ya kegunaan benda cair yang kalian tahu? Minyak juga termasuk jenis benda cair kan kak? Biasanya digunakan bunda untuk memasak. Banyak sekali ya fungsi benda cair di sekitar kita. Ada yang untuk diminum, dimakan, dimasak. Ada juga yang digunakan untuk membersihkan piring dan gelas kotor, yaitu sabun cuci piring. Dan masih banyak lainnya. Nah teman-teman di rumah, hari ini sudah menggunakan benda cair apa aja nih? Pastikan menggunakan sesuai dengan fungsinya ya. Perkirakan hasil dari 1.234 ditambah 3.361 ditambah 2.458 ditambah 4.532. Bagaimana teman-teman? Sudah memperkirakan hasil penjumlahan tadi? Sekarang kita bahas ya. Nilai tempat yang terbesar kali ini adalah ribuan. Yang jika dibulatkan ke bawah hasilnya adalah 1.000, 3.000, 2.000, dan 4.000. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 10.000.
Lalu nilai tempat angka berikutnya adalah ratusan, yang jika dibulatkan ke bawah menjadi 200, 300, 400, dan 500. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 1400. Maka jika dijumlahkan ribuan dan ratusannya, hasil akhirnya adalah 11.400. Karena tadi Kak Sinta menggunakan pembulatan ke bawah, berarti perkiraan ini kurang dari hasil sebenarnya. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti? Hebat! Bunda, ini pesenannya sudah Dodi belikan ya. Ada minyak, ada kecap, ada gula sama tepung terigu. Wah, terima kasih ya Dodi ya. Nah, kamu tolong taruh di atas meja ya. Iya Bunda. Bunda, tadi minyaknya lagi ada promo loh. Beli yang besar, dapat juga yang kecil. Wah, beneran? Asik dong. Bunda, awannya udah jadi belum? Belum tuh. Gimana kalau kalian goreng sendiri? Ya udah nggak apa-apa kok. Dodi, Dodi bantuin Kak Jo ya. Oke Kak Jo. Oke, kita pakai minyak yang kecil aja. Minyak yang kecil ini kira-kira ukurannya berapa ya Kak? Kalau di botol yang ini sih 1 liter ya. Mungkin kalau yang ini 1/4 liter. 1/4 liter itu seberapa bagian dari 1 liter Kak? Kalau itu kita harus pakai gelas ukur untuk mengetahuinya. Bunda, Bunda punya gelas ukur nggak? Ada tuh di lemari, dekat gelas plastik ya. Oke, kalau gitu Kak Jo mau ambilin dulu gelas ukurnya. Jadi tunggu sini ya. Ya. Oke, sebentar ya. Teman-teman punya gelas ukur juga di rumah. Kalau punya, bisa dicoba juga ya. Ini Kak Jo sekarang udah ambil 2 gelas ukur. Untuk membandingkan 1/4 liter itu ada berapa bagian dari 1 liter, kita harus tuangkan ke 2 gelas ukur ini. Perhatikan ya teman-teman, di gelas ukur ini terdapat 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah sekarang coba Dodi tuangin minyak yang kecil ke dalam gelas ukurnya ya. Kak Jo nanti akan tuang yang besar. Dodi di sini ya, Kak Jo yang ini. Wah, gelas ukur Dodi terisi sedikit sekali ya, Kak. Nah, sekarang terlihat kan? Minyak yang Dodi tuang ke gelas ukur sekarang hanya terisi 1 bagian dari 4 bagian yang ada di gelas ukur. Ini disebut dengan 1/4. Oh, gitu cara menghitungnya ya, Kak. 1 bagian dari 4 bagian artinya 1/4. Iya, betul. Berarti sekarang kamu udah mengerti ya? Teman-teman di rumah juga sudah mengerti? Oke. Kalau begitu, Kak Jo akan kasih 1 contoh penjelasan lagi ya. Tapi kita mau beresin dulu nih minyak gorengnya. Nanti Bunda nyariin lagi. Kita masukin dulu yuk ke dalam botolnya. Nah sekarang ini soal selanjutnya ya. Teman-teman di rumah, masih ingat kan sama botol ini? Iya, ini adalah botol yang kemarin kita pakai. Lihat, sekarang sudah ditandai bagian 1/2 liternya. Hari ini kita akan mencari tahu di mana bagian 1/4-nya. Sini udah dibantuin Kak, ngerapihin gelasnya. Oke, sekarang kita akan pindahkan seluruh isi botol ini ke dalam 4 gelas ini. Ingat ya, botol ini berukuran 1 liter. Nah, sekarang seluruh isi botolnya sudah dipindahkan ke dalam 4 buah gelas ini yang ukurannya sama. Artinya, isi satu botol sudah dibagi menjadi 4 bagian. Artinya, satu gelas ini isinya merupakan 1/4 bagian dari satu botol. Selanjutnya gimana, Kak Jo? Oke, selanjutnya Kak Jo akan memasukkan isi salah satu gelas ini ke dalam botol ini. Untuk menunjukkan nilai 1/4-nya.
Nah, sekarang botol ini sudah terisi seperempat bagian. Disinilah titik seperempat botolnya. Oh gitu, berarti sekarang kita beri tanda lagi ya kak, di bagian seperempatnya. Iya betul, nah, sekarang Kak Jo udah bawain spill permanen nih, kamu tandain sekarang ya. Sudah kak. Nah sekarang sudah tahu kan, bagian seperempat botol itu bagaimana mendapatkannya? Ngerti kak. Teman-teman di rumah gimana? Sudah mengerti juga kan? Bagus! Nah, teman-teman, ingat percobaan kemarin kan? Kita sudah menentukan setengah liter. Lihat kan, tanda setengah liter di sini. Sekarang, bagaimana caranya untuk mendapatkan setengah liter menggunakan botol berisi seperempat liter? Gimana? Gimana ya? Oke, seperempat liter dan seperempat liter kalau digabung menjadi setengah liter. Jadi, tinggi air setengah liter adalah dua kali tinggi seperempat liter. Gitu, Dot. Oh, gitu ya, Kak. Jadi, sekarang mengerti. Sekarang kita masuk ke soal terakhir ya. Perhatikan gelas ukur dengan kapasitas liter dan mililiter ini. 1 liter sama dengan berapa mililiter? Setengah liter sama dengan berapa mililiter? Seperempat liter sama dengan berapa mililiter? Ayo, ini hanya membaca gambar ya, teman-teman. Tidak sulit. Ayo, Dodi. Oke, Kak. 1 liter sama dengan 1000 ml. Setengah liter sama dengan 500 ml. Seperempat liter sama dengan 250 ml. Iya betul. Wah, sekarang semua soal sudah berhasil dikerjakan nih. Yeay, tos dulu dong, Kak. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Sifat benda cair, ada yang kental dan ada yang encer, Kak. Kegunaannya bisa buat macam-macam. Bisa buat mandi, bisa buat minum, bisa nyiram tanaman sampai memadamkan api. Terus apa lagi? Terus, cara mengetahui kental atau encer sebuah benda cair. Lihat saja, cepat mengalir itu artinya encer. Kalau lama mengalir, itu namanya kental. Wah, hebat nih adik-adik Kak Jo. Udah bisa memberikan kesimpulan ya. Terus apa lagi? Menentukan seperempat liter dengan cara memindahkan isi botol 1 liter ke dalam 4 gelas. Kemudian 1 gelas artinya seperempat liter, Kak. Betul, Dodi. Teman-teman di rumah juga bisa menuliskan kesimpulan hari ini di buku tulis masing-masing ya. Dan juga teman-teman di rumah juga bisa melakukan ulang percobaan tadi. Jangan lupa untuk selalu minta bantuan ayah dan bunda atau orang dewasa lainnya. Jangan lupa dibersihkan juga ya setelahnya. Iya benar. Teman-teman di rumah sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Belajar dari Rumah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.